Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat kisah horor Kiai Petro dari kisah pengalaman Mbak Dewi di Hotel Melati akan dilanjutkan. Seperti inilah ceritanya. Nah, Kak Enen justru dialami oleh kami semua di keesokan harinya. Waktu itu saya sedang mengantri untuk mandi. Pas tiba giliran saya, otomatis kan saya langsung masuk ke dalam kamar mandi kan, terus nyalain shower. Anehnya, pas shower dinyalain, tiba-tiba saya mendengar suara orang memanggil nama saya. Dewi. Dewi. Gak hanya manggil nama aja. Dewi. Saya juga dengar suara orang itu nyanyiin lagu Jawa. Ya, gimana ya? Waktu itu sih saya cuman mikir positif aja. Alah, paling teman-teman lagi ngerjain saya. Kemudian shower kan saya matiin. Nah, setelah saya matiin shower, saya kan niatnya mau marahin teman-teman kan. Otomatis saya bilang, "Berhentilah panggil nama-nama saya," gitu kan. Nah, mereka malah ketawa dan bilang kalau mereka gak ngerjain saya. Kebingungan kan saya. Ya udah. Terus saya nyalain shower lagi. Lah, pas nyalain shower itu malah kedengaran lagi orang yang nyanyi Jawa itu. Malah makin jelas. Otomatis saya matikan lagi kan showernya. Teriak lagi saya biar teman-teman tuh diem semua kayak gitu. Tapi saya masih berpikir kalau mereka lagi-lagi ngerjain saya. Nah, karena kejadian itu bukan cuma saya aja sih yang bingung. Teman-teman juga mulai bingung. Jadi bukan rasa marah, tapi rasa takut yang bikin saya tuh ragu buat nyalain shower lagi. Terus saya terus berpikir positif lah ya. Saya langsung cuci muka, gosok gigi. Nah, gantian nyuruh temen yang lain mandi. Nah, di sini juga ada keanehan terjadi. Waktu teman saya mandi, dia juga mengaku dengar seseorang yang manggil-manggil namanya dan nyanyi juga pas ia lagi nyalain shower. Bener-bener kali ini kami semua tuh ketakutan. Dengan terburu-buru kami mengemas semua pakaian dan berniat langsung check out dari hotel. Udah gak ada pikiran positif lagi kan, karena semuanya ngalamin hal yang sama. Nah, ketika kami keluar kamar, saya ngeliat kamar di seberang tempat Dani dan saya ngeliat bapak-bapak itu terbuka pintunya. Pas itu semua orang melihat seorang bapak tua sedang ngerokok sambil mandang kami. Aduh, gak kebayang saya kalau inget itu. Jadi bapaknya tuh ya, dia kalau mandang tuh tatapannya tuh kosong banget.
Jadi di situ tuh ternyata bukan hanya bapak-bapak aja. Kami juga ngelihat seorang ibu tua sedang membuka jendela. Terus di sebelahnya lagi ada dua orang remaja sedang keluar dari pintu kamar. Loh, kenapa tiba-tiba banyak sekali orang yang menginap di hotel ini ya? Padahal waktu kami check in itu ya, ibu yang jadi resepsionis itu loh, dia tuh bilang kalau gak ada orang lain yang nginep di hotel kami itu. Nah, kami kan gak mau ambil masalah lah. Kami langsung turun menuju meja resepsionis ya. Tapi ibu muda yang jaga resepsionis itu tuh gak ada. Nah, kan bulu kuduk kami tuh waktu itu langsung, aduh, pada berdiri ya, merinding semua badan tuh. Buat melangkahkan kaki itu terasa berat banget. Tapi kan kami gak mau lama-lama, gak mau lama-lama lah di hotel itulah. Terus kami berpikir untuk naruh kunci kamar di meja resepsionis aja. Baru aja kami keluar pintu utama, kami ngelihat ibu muda yang jadi resepsionis hotel itu ya, datang dari pintu pagar hotel. Otomatis kami langsung ngasih kunci kamar kan. Nah, si Dani tuh tiba-tiba tuh tanya, "Bu, hotelnya ramai sekali ya hari ini?" Nah, anehnya si ibu itu tuh justru jawab gini, "Ah, masa di yang nginep kan hanya kalian aja," kayak gitu. "Loh, jadi orang-orang yang kami lihat itu siapa?" Lalu mengapa tiba-tiba si ibu resepsionis ini tersenyum menyeringai kepada kami? Aduh, yang saya ingat ya, saya tuh langsung pandang-pandangan sama Dani sama teman-teman yang lain. Pikiran kami hanya satu, yang keluar dari hotel tuh siapa loh kemarin. Jadi kami habis itu langsung langsung jalan keluar hotel lah. Aduh, aku sampai gak kuat ya buat ceritainnya. Sampai dingin semua nih kalau inget. Nah, jadi tuh keanehan-keanehan itu ya gak hanya berlangsung di hotel itu aja. Setelah kami keluar dari hotel itu, otomatis kami langsung menuju ke stasiun kan, buat pindah kota, ya buat pulang lah. Nah, si Dani tuh rupanya sempet ngobrol sama pelayan di toko kecil dekat stasiun. Nah, Dani tuh tanya-tanya soal hotel Melati yang kami tempatin itu, yang kami nginep kemarin itulah. Nah, kata si pelayan di toko dekat stasiun itu tuh bilang gak ada hotel di kota ini. Pelayannya juga natap aneh ke Dani waktu dia tanya tentang si hotel Melati. Nah, pelayan itu juga bilang kalau hotel Melati itu sebenarnya sudah gak beroperasi lagi sejak tahun 1973. Lah, jadi tadi malam tuh kami nginep di tempat apa? Terima kasih, Mbak Dewi. Itulah sepenggal kisah cerita Mbak Dewi dengan teman-temannya di sebuah tempat yang misterius. Untuk sebab itu, berhati-hatilah kalian apabila
bepergian di tempat-tempat yang Anda tidak kenal. Sebaiknya sebelum berminap di suatu tempat, kalian harus tanya dulu kepada warga sekitar ataupun ke kepala desa setempat. Terima kasih penikmat setia kisah horor Kiai Pedro. Sampai jumpa di kisah-kisah horor yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.